Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue, Bingki dari Biker Station. Kali ini kita buka program baru, yaitu program Chopper Story. Apa itu Chopper Story? Ya awalnya kita cerita dulu deh. Gua punya bengkel dan kebetulan punya beberapa motor sendiri yang gua bikin di bengkel itu. Motor sendiri itu ada satu dari motor standar, ada yang dari bikin utuh, ada yang motor yang udah ada dirubah-rubah, jadi tinggal mesinnya doang. Nah, kita mulai satu persatu menceritakan motor-motor tersebut. Belum pernah lo denger dah dimanapun, kecuali di sini. Panas. Nah, gini, di Biker Station bengkel gue, itu dari awal sampai sekarang ada dua orang yang ngebantu. Dua orang ini, satu mechanical engineer dan engineer. Yang satunya ngebantuin dia. Jadi udah 15 tahun tuh mereka ikut gua. Kerja di Biker Station udah kurang lebih 15 tahun. Terus kesan buat Tom Bingki itu dia kalau ngasih apa tantangan buat kerjaan tuh kadang di luar logika gua ya, apalagi buat detailing buat segala macemnya, tapi mau nggak mau ya gua harus bisa ngikutin kemauan si Om maunya gimana gitu. Ikut Om Bingki saya kira-kira ya 15 tahun lebih lah, mungkin di si Om kerja paling enak lah, suka dukanya kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman banyak di sini. Di Om Bingki saya paling sebagai bongkar pasang lah, kayak bantuin Mas Eko manas-masin motor atau ya bersih-bersihin motor Om Bingki aja lah. Sekarang kita bahas motor pertama. Motor pertama ini adalah motor Softail Custom tahun 95. Kenapa kita bahas motor ini dahulu? Ya karena ini motor pertama gue. Motor pertama Harley Davidson. Itu gue punya tahun 1998. Lumayan, dari dia baru ada 3 tahun, jadi gue belinya bekas. Dan bekasnya gue beli dari temen, dia bawa dari Australia. Jadi sebetulnya ini motor Australian Edition. Warnanya oranye. Kayak itu tuh, apa? Bajaj. Gue gak suka banget. Makanya begitu punya bengkel sendiri. Jadi dari waktu gue beli sampai punya bengkel tuh cukup lama. Pakai standar aja. Punya bengkel tahun 2003-2004 mulai. Jadi dari motor standar itu ya ada berubah lah ya. Dalam perjalanan waktu itu berubah sedikit-sedikit. Sampai punya bengkel sendiri. Punya bengkel sendiri, punya ide sendiri, punya konsep sendiri untuk motor itu. Apa ya konsepnya? Tantanganku dari Om Bingki pertama kali masuk sini itu ngerubah Iron Angel. Karena dari yang pertama tuh dari Iron Angel sebelum dirubah itu riding posisinya nggak enak banget. Kalau belok tangan sampai lepas segala macemnya. Jadi gua rubah ulang lagi dari framenya itu dari Komsir. Gua potong, dimundurin. Terus sudut treknya dirubah,
Jadi dari frame main frame-nya yang rubah, subframe enggak. Jadi awal gua masuk sini si Iron Angel ini lagi dicopotin kondisinya. Rangka misah, mesin lagi diturunin semua. Rangka misah ada di atas meja tapi sama roda-rodanya ada semua. Terus gua sempet ngobrol sama si Om tuh. Om, ini kayaknya enakan dirubah deh motornya. Dari riding posisi segala macam ini kejauhan soalnya kalau belok pasti ngelepas apa kita nggak bisa megang setangnya pakai dua tangan. Terus si Om ya coba deh lo coretin di rangkanya, gue coretin tuh pakai spidol semua. Nanti kurang lebihnya begini Om. Ini turunin lagi, mundurin biar jangkauan dari jok ke depan tuh lebih enak. Gitu. Bentuknya tuh 6 kali berubah kan. Awalnya mah standar aja, maksudnya tuh nggak banyak berubah, cuma bodinya nggak ada yang dicet. Naiknya masih enak, masih nyaman dan pasti aman, standar. Dan berapa kali perubahan kan nggak dicet tuh, lama-lama kok bentuknya jadi serem, macem-macem. Tankinya gue nyoba yang segi, yang kotak, yang tajam, dan yang lain-lain. Lalu sasisnya juga berubah, banyak yang dipotong-potong dan lain-lain. Tapi tetap tidak dicat, jadi berkarat. Lalu pun ada satu hal yang sekarang sangat dipakai itu motor, yaitu flamethrower. Knalpot 2. Ada busi 2, kemudian ada pompa bensin, dan ada pematik. Jadi kalau entah itu jalan atau show, keluar bensin, jadi embun, lalu berapi. Apinya bisa 2 meter, 3 meter sih, lumayan. Kalau jalan nggak bisa main api. Kebakar punggung gitu ya, buset dah pokoknya. Nah itu motor itu sekarang jadi ikonnya dari acara yang gue konsepin juga, yaitu Wasteland Project. Itu ceritanya. Bentar dulu, gue aus. Bentar ya, break. Proses perakitan motor Iron Angel itu paling lama dari zaman ya siapa ya, Andi lah, Bang Andi sama Eko Alim lah, kita di situ bantuin dari bikin sasis sampai perakitan, kita bantuin kurang lebih sebulan lebih lah, soalnya kan itu dirubah-rubah ikutin model si Om yang diinginkan. Iron Angel ini yang berubah kelihatan signifikan dari sebelumnya itu dari pertama frame, tangki, setang, sama yang buat operan gigi. Itu yang paling berubah banget. Frame itu rubahnya drastis banget. Buat pengerjaannya ya lumayan ada kesulitan dikit dah. Soalnya tangki olinya itu ada di dalam frame. Kalau gua sampai salah ngelasnya segala macam bakalan bocor. Tapi untung bisa, padahal gue lagi proses belajar ngelas saat itu, karena sampai sekarang gak bocor. Terus kalau buat tangki, dulu ada tukangnya, gue yang bikin moldingannya aja. Sama yang rada ribet tuh buat detailingnya, karena ada sirip-siripnya tuh, itu yang lumayan ribet. Buat proses pengerjaannya harus masangin satu-satu semua, pengelasan satu-satu-satu. Dari proses itu, si Om bikin film tower juga, tadinya kan nggak pakai film tower, makanya si Om ada ide kasih film tower biar ada kesan main api. Terus motor ini kan spesialnya bisa ngeluarin api film tower tuh. Dari pas gue kesini film tower udah ada, knalpot pun nggak dirubah, gue cuman ngerubah ngebenerin dikit buat jalurnya aja sama saklar-saklarnya ganti. Dan sampai sekarang gue yang ditugasin buat nyalain itu api.
kita lanjutin yang tadi cerita mengenai motor gue yang pertama. Ada namanya, namanya Iron Angel. Kenapa Iron Angel? Iron kan besi, Angel kan malaikat. Nah, dalam bayangan gue, besi sama malaikat tuh beda banget. Malaikat tuh halus, lembut. Ada juga malaikat yang apa namanya, gagah gitu ya. Jadi kayaknya besi yang menjadi malaikat, apa ya, yang kasar-kasar ini jadi malaikat gitu, pokoknya gitulah. Lalu kenapa motor ini dibuat waktu itu? Karena ya motor pertama gue, jadi gue nggak sayang sama motor sendiri daripada motor orang. Kalau gue potong-potong belum tentu orangnya mau, ntar marah lagi deh kalau nggak enak. Jadi ini sebagai motor percobaan gue untuk bengkel gue, bikin yang panjang, bikin yang ini yang gitu, berhasil nggak? Ternyata udah berapa tahun nih, hampir 20 tahun itu motor nggak berubah, konsepnya begitu aja. Jadi menurut gue builder tuh akan konsisten kalau bikinannya tidak pernah dirubah-rubah. Maksudnya bukan dirubah secara drastis, dirubah menjadi lebih sempurna itu bagus, tapi dirubah misalnya ya dari cafe racer dirubah jadi chopper, ntar rubah jadi bobber, itu berarti buildernya nggak berhasil gitu. Nah, lalu perlengkapan dari motor ini, ada yang nanya juga ke gua waktu gua post foto-foto itu, gimana mindahin giginya? Ada ininya, kayak joystick, namanya suicide clutch. Jadi kopling ada di kaki kiri ini, kopling bukan persneling. Nah, persnelingnya di tongkat, masukin gigi 1, 2, 3. Tapi ada juga gue bikin untuk supaya kalau lagi nggak sempet ngopling karena kaki mesti turun, jadi koplingnya di tangan. Kuncinya di mana? Kuncinya nyalainnya tetap ya pakai kunci biasa, tapi ada kuncinya. Kalau kita tinggalin motor ini parkir, kita pergi, kita cabut tuh tongkat perpindahan gigi, set, kita cabut, dia nggak akan bisa mindahin gigi, udah beres gitu aja. Udah ngeliat kan semua statement dari teman-teman gue yang di bengkel, yang kerja sama gue. Walaupun motor pertama ini dia cuma ngikut 2 kali perubahan kalau nggak salah. Yang lain tuh ada sekali teman gue yang di luar, di bengkel luar maksudnya, sebelum gue punya bengkel, ada yang gue rubah sendiri. Kemudian Eko ini perubahan yang terakhir. Ya, udah semua ikutin cerita gue. Jadi untuk episode berikut, gue mau cerita apa ya? Oh, motor, ya gue tahu, motor yang pernah diundang ke Amerika, ke Kansas City. Motor apa itu? Iya, tulis komen di bawah ini. Bah, mana ya? Ya pokoknya tulis komen dan pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab di sesi berikut, di episode berikut. Nah, okay, teman-teman semua. Jadi jangan lupa nonton gua terus, premier di hari Rabu jam 8 malam. Judulnya
Topper Story di Untold Journal.